Oke, kita lanjut kembali ya. Di solder itunya udah dibawa ke sana belum sih ya? Ada belum. Iya, foldernya sudah dibawa ke tempat satunya ya. Ah, ini kita cek lagi ya. Ini udah diganti soketnya. Oke, perhatiin ya. Oke ya. Kita langsung saja ya. Eksekusi. Satu, dua, tiga, empat, tekan ya. Oke, biarkan dia reading ya. Kalau misalnya ini terbaca biasanya jalan gitu. Ini bisa settingnya dibikin area besar misalnya 70 cm kali 70 cm, tapi pergerakan ini tidak bisa. Ini udah pasti colokan ini sudah bagus. Berarti di sana pakai flashdisknya kurang bagus, itu rusak colokan, masa sampai somplak begitu. Atau dicontekin pakai obeng jadi konslet, otomatis dia ngereset. Ya itu ayam bekokok ya, seperti biasa. Namanya di perkampungan begini, sejuk, segar gitu. Kemana, 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 harus mencari kemana. Oke ya. Oke, ini udah bisa ya. Nah, sudah ada logonya. Cuma kosong. Nah, kita coba lepaskan. Oke. Respon ya. Ya, kita cabut dulu, saya mau cari ambil file dulu. Oke, kita lanjut penutupannya dulu ya. Nanti setelah ditutup baru kita tes oke. Oke, sudah lancar ya mesinnya. Terjadi ternyata putus ya, dari tadi nggak putus, dari sini ke sana nggak putus, sampai di sini baru putus ini ya. Pasti video lagi dah, mengisi aja.
Oke, sudah selesai ya. Nah, sudah selesai nih. Oke, kalau soketnya rusak-rusak mulu berarti flash di sana bermasalah gitu ya, flash disknya. Dan otomatis kalau sini ada konslet-konsletnya, larinya nge-flashing gitu. Nge-flashing itu berarti bisa blank mulu gitu. Tapi selama masih hafal bisa dipakai, enggak masalah gitu ya. Ya, siap dikirim. Kita ganti skoci sama soket. Ya.